Berikut adalah daftar negara yang berhasil lolos kualifikasi Thomas dan Uber Cup 2024. Kejuaraan beregu Thomas dan Uber Cup akan berlangsung mulai tanggal 27 April sampai dengan 5 Mei di Chengdu, China. Di kejuaraan Piala Thomas, 16 negara yang berhasil lolos kualifikasi sebagai berikut. China sebagai tuan rumah. India sebagai juara bertahan. Korea, Malaysia, Jepang, Indonesia, Denmark sebagai juara Eropa, Perancis, Inggris, Jerman, Aljazair sebagai juara Afrika, Kanada sebagai juara Pan Amerika, Australia sebagai juara Oseania, dan tiga negara yang berhasil lolos berdasarkan ranking, Chinese Taipei, Thailand, dan Hong Kong. Sementara itu, di kejuaraan Piala Uber, 16 negara yang berhasil lolos kualifikasi sebagai berikut. China sebagai tuan rumah. Korea sebagai juara bertahan. India sebagai juara Asia. Thailand, Jepang, Indonesia, Denmark sebagai juara Eropa. Spanyol, Perancis, Skotlandia, Afrika Selatan sebagai juara Afrika. Kanada sebagai juara Pan Amerika, Australia sebagai juara Oseania, dan tiga negara yang berhasil lolos berdasarkan ranking, Chinese Taipei, Amerika Serikat, dan Malaysia.